Muhammad Sufyan bin Ci'isa. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Mas Hidayu binti Misnun yang berwakil walikan bapa kandungnya kepadaku dengan mas kahwinnya RM1,001 tunai. Aku terima nikah Mas Hidayu binti Misnun dengan mas kahwinnya RM1,001 tunai. Alhamdulillah sahih. Syukur. Selepas 5 tahun hidup solo, penyanyi Mas Hidayu 50 tahun disatukan dengan penerbit eksekutif TV3 Muhammad Sufyan Ci'isa 51 tahun dengan sekali lafaz di sebuah premis acara di Kuala Lumpur pada jam 10.40 pagi tadi. Pasangan itu dinikahkan imam dan penolong pendaftaran nikah Masjid Jamek Kampung Baru Azizi Abdul Hamid berwalikan bapa pengantin perempuan Mesnun Hassan. Majlis itu dihadiri kira-kira 100 ahli keluarga dan kelana rapat itu menyaksikan pengantin perempuan menerima mas kahwin RM1,001 dan 7 dulang hantaran berbalas 5 dulang. Nilai wang hantaran bagaimanapun dirahsiakan atas permintaan keluarga. Memilih Hari Malaysia untuk memeterai ikatan cinta mereka, penyanyi lagu Cintaku 100% itu memberitahu tiada simbolik tertentu atas tarikh berkenaan. Sebaliknya, Mas Hidayu atau nama sebenarnya, Mas Hidayu Mesnun berkata, tarikh berkenaan dipilih suaminya. Teruja akhirnya kembali memegang status isteri. Mas Hidayu mengaku tidak menyangka perkahwinan kali kedua mendapat perhatian ramai sehingga banyak pihak sudi memberi tajaan. Saya syukur kepada Allah. Alhamdulillah, apa yang kami rancangkan selama ini dapat kami laksanakan, tunaikan. InsyaAllah, saya dan mami sangat teruja lah pada hari ini, dan kami apapun kami harapkan kebahagiaan kami dan keluarga sampai ke akhir hayat. 17 tahun mami hidup sendiri. Mami tak percaya dengan mana-mana lelaki. Lepas 2 tahun sudah, mami doa setiap malam dengan Tuhan sebab mami dah ada rasa sunyi. 2 tahun yang lepas tu macam nak ada kawan, macam nak ada teman hidup. Alhamdulillah Allah kabulkan, tapi tak tahu yang mana satu sebab ramai masuk pula masa tu. Maknanya bukan masuk meminang dia datang-datang. Mami kata, ya jadi yang mana, yang ini ke, yang ini ke, yang ini ke. Lepas tu datang pula orang yang mami suka kan. Mami kasi yang ni kot. Jadi alhamdulillah lah mami, itu yang mami buat. Mami rasa macam sedih. 17 tahun dah hidup seorang, kali ni mami dah ada teman untuk mami mengadu, untuk mami luahkan apa je lah, kerja ke, personal ke, semua mami dah ada kawan untuk mami bercerita.